Adik kandung Wali Kota Fasa yakni Fernando Haryanto atau Ami datang mengantar bakal calon gubernur Jambi Asafri Jaya Bakri kepada Partai Demokrat. Rabu sore, Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri mengembalikan formulir penjaringan bacakada di DPD Demokrat Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, pria yang kerap disapa AJB ini disambut hangat oleh Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir, serta seluruh tim penjaringan termasuk putri kandungnya Ezati. Selain itu, menariknya pengembalian formulir ini turut dihadiri oleh Fernando Haryanto atau Ami, yang merupakan adik kandung dari Wali Kota Jambi Sharif Fasa, di mana Fasa sebelumnya juga mendaftar di Partai Demokrat sebagai calon gubernur. Menanggapi hal tersebut, Ami mengatakan sangat bersimpati dengan visi misi yang dimiliki AJB, terlebih melibatkan banyak anak muda. Saat disinggung mengenai duet duo wali kota, Ami lebih memilih hemat bicara dan menyatakan Fasa sendiri juga telah mengetahui keberadaan sang adik. Bersimpati dengan misi-misi beliau, terutama dengan SDM, terus keberagaman, sama keadilan, terus tim-tim yang beliau bentuk. Terdiri dari anak-anak muda yang betul-betul energi, yang sudah bekerja, insya Allah sudah keliling ke kabupaten seluruh di Provinsi Jambi. Dan memang seharusnya begitu, tim memang harus bekerja, bergerak, mensosialisasikan calon yang kita usung. Sementara itu, AJB menuturkan kehadiran adik kandung Fasa merupakan suatu bentuk nyata. Sinyal duet duo wali kota bisa saja terjadi. Pihaknya juga masih akan menunggu survei yang nyata. Tapi kan kita kan timnya udah nyatu. Udah ada pembagian wilayah lu katanya. Oh, udah mau wawancara lagi. Kita sebutkan cerah dulu. Tapi kan tetap harus survei. Oh, tetap bisa ya. Survei dalam arti. Kepada Tuan Nasir dan Tuan Warsha. Beliau menjadi pengusaha. Itu kan dia harus men-survei pendamping dia. Jadi kita survei. Kita lihat ya. Ya, gitu. Artinya pembagian wilayahnya tetap timur dengan barat gitu ya. Untuk kerja penggarapan nanti ya. Mungkin begitu untuk ambil mudahnya ya, Pak ya. Kelifa Patria, JEK TV melaporkan.